Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek apa sih? Gak tau lah proyek apa sih. Nah ini sih di hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Nah ini ekskavatornya sedang membersihkan area sini. Nah, area sini nanti dibersihkan. Gak tau buat apa. Nah, coba saya zoom ya. Tuh, pasirnya dibersihkan tuh, diratakan maksudnya. Dan ini hujan ini sayangnya. Nah tuh diratakan. Kayaknya mau buat penambahan jalur, makanya diratakan sini. Coba saya mendekat sedikit. Oh, itu kan. Weh, hujannya makin deras nih. Ini ekskavatornya mundur. Sekarang maju lagi. Oh kayak ben anu muatin itu loh. Nah jadi tidak terus buat ngeratain. Coba saya ke sana. Seperti itu. Video ini mungkin akan saya tayangkan pada tanggal 25 paling pas Natal. Ada 25 ya 27 lah. Nah, tanggal 29 nya ada video khusus. Oh yang kayak yang anu yang video khusus tanggal 25 sama 29 kayak. Saya nunggu KLB tapi karena masih lama ya udah ngeteng ini dulu aja, tambah-tambah konten lah. Waduh hujannya makin deras.
untuk di belakang saya juga ada apa kayak proyek kecil-kecilan gitulah kayak apa ya? Jadi bantalan mungkin ya. Coba ya saya lihat yang ke belakang. Nah, itu bantalan itu yang menuju ke dari peron selatan menuju ke Bukit. Kayaknya mas ganti tinggikan kayaknya. Saya fokus ke sini saja. Soalnya ini lebih menarik loh. Diratain. Nah, sudah sih buat ngeratain yang di depan sana itu. Peran selatan juga ada pembangunan. Pembangunan ini proyek juga lah, proyek kecil-kecilan. Dan kayaknya mau pindah rel sama ganti garis bantalan. Coba saya zoom dari sini. Nih saya naik. Nah, tuh di sana. Nah, di sana itu kayaknya proyek. Akhir-akhir ini Solo Balapan semakin sibuk ya tampaknya. Bisa jadi stasiun sentral di Jawa Tengah loh. Dan itu di yang jalur mengarah ke Kadipiro sampai Gunde itu juga ada proyek juga di sana. Tuh saya coba juga. Nah pokoknya di sana juga. Tuh di sana ada proyek juga. Dan rumah-rumah di dalam segitiga pembalik ini diratakan semua. Salah sih yang akan lewat apa ya kesan jakat apa ya semen ya, coba ini saya rekam dulu. Nah ini videonya saya lanjutkan itu tadi ke apa ya Bram Nambu ya kayak nah, ini Bram Nambu service melintas JPL 116 Solo Balapan. Nah, ini ekskavatornya kembali bekerja lagi. Jadi misalnya ada kereta yang akan lewat, ekskavatornya berhenti dulu. Kalau sudah lewat baru nanti operasi lagi. Dan cep
cepet loh ternyata ini. Udah nyampe 15 menit Jakarta. Terus aku pakai acel setahun. Nah itu seputar terbiar air. Putar, belok air. Yaudah teman-teman, gini dulu video apa ya, untuk video melihat proyek apa nih, proyek jelas di area segitiga pembalik Solo Bapang. Nanti kalau misalnya ada info ini proyek apa gitu, nanti saya cantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap.